makan segini banyaknya. Dasar, ada apa? Kamu kok cemberut ini? Aku kasih duit, aku habis gajian. Nah, kalau kayak gini lancar, silakan dimakan sampai habis. Aduh, Dogi, itu udangnya mau ditabrak sama si anak kecil itu. Tolong, selamatin. Daripada dia keinjek itu rodanya. Aduh, cepetan. Ya, dilempar itu. Tutupin, tutupin. Jangan sampai keinjek. Aduh, kurang dikit lagi. Aduh, untung aja ada si Dogi. Dan akhirnya si udang terselamatkan. Dan nggak jadi keinjek. Tapi si anjingnya bukannya nolongin. Malah mau dimakan itu udangnya. Aduh, gimana sih? Tuh kan, bukannya malah ditolongin. Malah diacak-acak kayak gitu. Jangan dimakan itu udangnya mama itu. Aduh, gimana sih? Ayo, waktunya kita istirahat. Waduh, sayang, ada ular. Hah, itu cuma mainan, sayang. Nih, aku pegang. Shh, aduh, itu beneran ular. Aduh, maaf, sayang. Akunya satu-satu ya, jangan banyak-banyak. Siap. Tapi aku ngambil dua, lumayan. Aku punya banyak. Aku juga ngambil yang banyak. Lumayan. Hah? Kok aku kebagian cuma satu? Ya udahlah, aku ngambil satu aja. Aduh, kasihan kakek ya, dapat jatahnya dikit. Harusnya dibagi, Mbak. Kalau ngambil sendiri ya gini jadinya kan, ada yang bandel. Oh. Jalan-jalan ke mall. Ah, Mama, aku pengen naik kereta itu. Aku pengen kayak adik bayi. Ya udah sini Mama naikin biar kamu gak nangis. Iya dong, Mama. Bisa diatur kalau itu. Oke, dorong-dorong. Terima kasih, Mama. Ah, lucu banget penutup keran emotikon. Yang pertama wajah sedih, yang kedua wajah marah, wajah judes, sama wajah emosi. Puzzle kertas buatan sendiri. Oke, geser kiri, kanan, atas, bawah. Kalian pasti pengen kan bikin puzzle kayak gini. Daripada beli di toko mahal, mending kita bikin sendiri dari kardus. Kita kasih lem, tapi diacak ya. Itu kotak-kotaknya harus dikasih nomor-nomornya beracak-acakan gitu. Terus kita gambar Pikachu, atau kita gambar mukaku juga boleh. Langsung kita potong-potong dan kita acak sedemikian rupa jadi. Kain superhero nggak butuh bantuan. Ternyata Spider-Man juga butuh bantuan manusia loh. Ini resleting kostumnya rusak, guys. Gara-gara dia nyewa baju murahan. Tuh kan, pedot. Kembalikan resletingnya. Dia nggak bisa nafas. Si imut-imut cocok banget buat anak kalian yang kalau mau dikeramasin susah banget buat reban. Terus bisa buat makan juga. Praktis. Akhirnya selesai juga acara kondangan. Nih sayang, kecamatannya. Ternyata baju dari taplak juga bagus loh. Aku mau masak dulu ya, urusin tuh anakmu. Dadah. Aku juga dong ayah, aku juga mau ganti baju. Aku mau tidur terus belajar. Bye-bye ayah. Kamu cantik juga ya kayak ibumu. Nah, kalau kayak gini aman nih rumahku. Soalnya biasanya itu banyak maling. Jadi aku gembok, aku beli gembok yang paling mahal harga 30 juta. Tapi ini lubang kuncinya mana? Kok nggak ada? Walah, ternyata gemboknya cuma ditempel gitu aja langsung buka loh guys. Makanya mahal ya. Ya udahlah, pakai gembok yang ini aja ya. Aduh.